Halo teman-teman, balik lagi di channel IDI Travel ID. Balik lagi di update LRT Jakarta fase 1B teman-teman ya. Kali ini saya ada di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Kita ke arah timur mendekati area kampus UNJ yang dimana sudah banyak kemajuan di sini teman-teman ya, karena kejar tayang harus selesai uji trek nanti bulan September. Nah, jadi uji treknya hanya sampai stasiun Rawamangun saja teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu, saya sering update LRT Jakarta, teman-teman pasti belum subscribe ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe di channel ini teman-teman ya, untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik. Ya, semakin mendekati kampus UNJ, bisa teman-teman lihat tiang-tiang untuk LRT Jakarta ini sudah ada yang jadi ya teman-teman, ada juga yang masih proses untuk pembuatan fondasinya. Tapi bisa teman-teman lihat di sini progresnya cukup cepat ya teman-teman ya. Walau dikala cuaca hujan pun ini tetap berjalan sebagaimana mestinya ya teman-teman, tidak ada terganggu sama sekali. Bisa teman-teman saksikan itu di depan ada cukup banyak pekerja yang sedang memasang besi-besi baja untuk pier head nanti pemasangan erection girder ya, karena di Jalan Pemuda ini sebagian erection girder itu sudah terpasang teman-teman. Kenapa sudah terpasang? Karena ingin mengejar operasional uji trek nanti bulan September, tapi hanya sampai stasiun Rawamangun saja. Nanti menyusul baru pergerakannya ke arah barat, nanti ke arah depan kampus UNJ ini, nanti langsung terus ke arah barat ke Jalan Pramuka. Tapi yang Jalan Pramuka ya, itu belum semua berdiri tiang LRT-nya, masih dalam tahap pembuatan untuk pelepasan median jalan dan untuk menggali persiapan pengeboran dari fondasinya. Dan di depan ini ada petunjuk ataupun seperti portal untuk menunjukkan ketinggian maksimum melewati bawah stasiun Rawamangun ini teman-teman. Stasiun ini cukup lebar nanti ya, bisa teman-teman lihat ini nanti di atas ada 3 jalur, karena nanti ada percabangan jalur yang ke arah selatan, ke arah Halim teman-teman. Nanti akan connecting dengan LRT Jabodebek. Tidak connecting secara langsung, tapi penumpang dapat transit nanti di dengan LRT Jabodebek yang ke arah Bekasi. Syukur-syukur nanti diperpanjang ke arah selatan ya teman-teman ya, ke arah Pondok Gede ataupun nanti ke arah Lubang Buaya ataupun dekat-dekat Rumah Sakit Haji sana ya. Jadi bisa cukup panjang untuk teman-teman yang tinggal di area Pondok Gede. Dan ini pembangunannya juga didanai oleh sebagian oleh APBD DKI. Setelah halte Transjakarta Kayu Jati, bisa teman-teman lihat di sini erection girder-nya sudah terpasang. Ini lifter untuk mengangkat erection girder yang cukup besar teman-teman, yang di sebelah kanan tuh tadi, itu nanti diangkat dengan alat tersebut menggunakan erection girder besi baja ya teman-teman. Kenapa tidak beton? Mungkin karena bentang yang cukup panjang teman-teman, jadi kekuatan besi baja itu lebih kuat
lebih elastis kemungkinan ya. Mohon maaf kalau misalkan salah, bisa dikoreksi. Bisa teman-teman, bentangnya memang lebih panjang dari yang di depannya ini yang menggunakan erection girdernya beton ya teman-teman ya. Nah ini alat beratnya cukup banyak di sini, jadi jalanan sempit teman-teman. Karena nah ini nanti akan diangkat teman-teman nih, traction girder yang menggunakan besi baja nih. Apalagi di tengah ini yang bentangnya cukup panjang nih teman-teman ya, karena ada persimpangan di situ teman-teman. Jadi tidak seluruhnya menggunakan erection girder baja, tapi ada yang menggunakan beton juga. Jadi mix ya teman-teman ya. Nah nanti dibawa di atas Halte Transjakarta Velodrome ini, apakah nanti menggunakan erection girder beton atau besi baja, saya nggak tahu ya teman-teman. Kita lihat aja nanti. Ini semakin mendekati perempatan Arion atau perempatan Pramuka. Nah besi ataupun erection girdernya sudah terpasang nih teman-teman ya. Di semakin ke timur ini semakin masif. Nah tapi baru sampai depan Arion sini teman-teman. Untuk yang nanti berbelok ke kiri ke arah Velodrome itu belum terpasang, yang ke arah stasiun Velodrome ya teman-teman ya, yang ke arah utara itu masih belum terpasang. Baru spearhead untuk nanti pemasangan erection girdernya, karena bentuk erection girdernya nanti akan berbelok ataupun curve seperti yang ada di LRT Jabodebek yang di atas jalan Gatot Subroto. Di depan sini teman-teman, nanti akan berbelok teman-temannya di depan sini teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu tuh untuk berbelok ke dari arah Jalan Pemuda depan ini teman-teman ya. Nah dari sini nanti akan berbelok ke lokasi tadi teman-teman. Nah teman-teman itu nanti berbelok ke situ teman-teman ya, ke yang pierhead yang lagi dibuat nanti tersambung dengan pierhead yang ada di dekat stasiun Velodrome yang di depan kita ini teman-teman. Saya ngambil dari perempatan Pramuka persis ya teman-teman ya. Jadi nanti akan berbelok teman-teman ke arah utara gitu teman-teman, seperti yang ada di panah lampu merah itu nanti ke kanan teman-teman ya. Nanti pierhead ini menyambung teman-teman, jadi berbelok, cuman elevasinya tidak setinggi yang di arah di jalan Gatot Subroto. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, berbagi pandangan visual kepada teman-teman tentang update proyek LRT Jakarta fase 1B. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Have a nice day. See you. Bye-bye.